Al Nassr harus berusaha payah saat bertandang ke markas Al-Fateh. Ya, tim asuhan Rudy Garcia hanya bisa mencuri 1 poin saat laga berakhir imbang 2-2. Nah, di laga tersebut, Ronaldo yang dalam 2 laga sebelumnya gagal mencetak gol, kini berhasil mencetak gol perdananya di Liga Arab. Meski lewat titik putih, akan tetapi gol tersebut tentu sangat penting karena sukses menghindarkan Al Nassr dari kekalahan. Tentu ini adalah sesuatu yang baik bagi sang mega bintang setelah selalu dicerca berbagai celaan karena tak kunjung membuat gol untuk Al Nassr. Cristiano Ronaldo akhirnya sukses pecah telur di Liga Arab Saudi, di mana pemain yang beberapa hari lagi akan berusia 38 tahun itu berhasil mencetak gol di menit-menit akhir babak kedua lewat titik putih sekaligus menghindarkan Al Nassr dari kekalahan atas Al-Fateh. Ya, kita semua tahu kalau dalam 2 laga sebelumnya Ronaldo dikritik habis-habisan karena gagal membuat gol terutama saat Al Nassr kalah dari Al Ittihad di semifinal Piala Super Saudi. Nah, di laga melawan Al-Fateh, CR7 nyaris kembali gagal membuat gol. Setelah dalam beberapa upaya, ia seperti tak beruntung karena bola seolah tak mau masuk ke gawang. Meski begitu, Ronaldo terus berusaha dan tak menyerah terutama saat timnya sedang dalam posisi terdesak. Ya, dalam laga itu, Al-Fateh yang bermain di hadapan supporternya sendiri bermain sangat agresif, di mana mereka bisa 2 kali menjebol gawang Al Nassr dengan begitu mudah. Namun disinilah peran Ronaldo itu dibutuhkan. Tatkala saat timnya benar-benar membutuhkan gol di saat krusial, CR7 berhasil melakukannya. Meski seperti biasa, banyak yang nyinyir karena Ronaldo hanya bisa bikin gol penalti. Akan tetapi, melakukan itu di menit-menit akhir, di saat klub tertinggal tentu membutuhkan mental yang kuat. Toh juga tak sedikit para pemain top yang gagal melakukannya. Tetapi pada akhirnya, CR7 berhasil dan gol, walaupun dari titik putih, ya tetap saja namanya gol. Ya, di laga tersebut terlepas dari beberapa peluang yang gagal, Ronaldo sejatinya tampil cukup baik sesuai dengan kapasitas pemain di usianya saat ini. Di mana selain gol, CR7 tercatat mampu membuat 2 umpan kunci, 2 dribble sukses, 1 shot on target, 1 crossing akurat, dan memenangkan 6 duel. Tentu itu adalah statistik yang terhitung baik bagi pemain berusia 37 tahun. Dan bahkan Ronaldo nyaris membuat brace, andai gol pertamanya tidak dianulir karena offside. Cristiano, ainda Cristiano, cruzamento e ponta perto. Curto que o Al-Fateh não coloca ali nenhum jogador. Com 29 anos, aliás, antes tinha estado na China também, sensacional no River. Atenção, Cristiano. Regressou ao futebol brasileiro. Di sisi lain, Luis Gustavo usai laga menjelaskan kalau memang sejak kedatangan Ronaldo ke Arab, para kompetitor seolah punya motivasi ekstra untuk bisa mengalahkan Al Nassr. Terlebih kini Al Nassr jadi tim yang sangat disorot karena keberadaan Ronaldo. Dan itu secara otomatis membuat tekanan yang ada semakin meningkat. Sejak kedatangan Cristiano Ronaldo, lawan kami telah memberikan 200% kemampuannya. Cristiano Ronaldo terlahir bermain di bawah tekanan dan kehadirannya sangat membantu. Lalu apakah gol itu mengurangi tekanan pada Ronaldo? Dia adalah pemain yang menjadi contoh bagi pesepak bola dan dia diciptakan dan dilatih untuk bermain di bawah tekanan, ucap ex-penggawa Bayern Munchen tersebut. Ya, kendati hanya meraih hasil imbang, Al Nassr untuk sementara ini mampu kembali ke puncak klasemen Liga Arab. Tentu peluang mereka untuk jadi juara masih sangat terbuka, sebab dengan jadwal yang masih sangat panjang, kesempatan untuk meraih 3 poin di laga-laga berikutnya pastilah akan tiba. Oleh karenanya, pemain Al Nassr ini semoga bisa secepatnya terbiasa dengan bermain di bawah sorotan tinggi. Sebab sebelum dan sesudah kedatangan CR7,
ada perbedaan yang mungkin merupakan hal yang selama ini belum pernah mereka rasakan.